Halo guys, kembali lagi bersama kami Pak Jika Kreasi. Ini kami akan berpetualang di daerah Sambas. Ini sebelum masuk hutan kita main-main dulu ke pantai. Asik guys. Ini takutnya jangan malah mak nanggung-nanggung. Dalam-dalam supaya kena tulurnya. Bertahu satu saat nanti kita kasih lagi kan. Ini dah bisa diambil. Inilah caranya lakukan garu. Nah, udah. Cara bikin penakuk garu. Nah, udah kena tulur nih. Oke, capek mau nakut lagi. Sih bagus sebenarnya. Jadilah. Kamu mau nakut boleh? Atas segimu. Nakut atas. Salamu sebelah sana mu. Oh, dekat pelurunya. Wah, ini atas bu, atas lagi. Dah butik tak kok. Kamul ni. Namanya dapat kura-kura satu. Namanya siapa? Ayo. Dapat pohon garu satu yang tua. Nah, ini pohon yang muda tidak kita tebang karena masih terlalu muda dan tidak ada isinya. Nah, inilah untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang pohon seperti apa yang kita tebang di dalam hutan. Nggak usah ditebang. Nah, jadi pohon yang seperti ini tidak kita tebang, hanya kita lukai saja. Itulah bahasanya tuh, ditako atau ditabok. Kecil. Itu dia. Nanti kerja udah bisa diambil ya masa. Ya. Aku yang ambil. Nasi kelakar penyembahan. Nah, inilah hasil dari petualangan kita di Desa Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, guys. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video kami selanjutnya, guys. See you. Bye-bye.